Assalamualaikum kawan-kawan, bertemu lagi dengan NL Kids Official. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik-baik saja ya. Baik teman-teman, hari ini kita kembali akan belajar dengan menggunakan puzzle. Ya, hari ini puzzlenya adalah hewan laut. Wadidaw, seru pasti. Kira-kira apa saja ya hewan-hewan yang ada di laut yang ada pada puzzle ini? Mari kita mulai. Oke kawan-kawan, ini sudah kita bongkar ya. Apa aja sih hewan-hewan yang ada di hewan laut ini? Mari kita kenalan, let's go. Hewan yang pertama ada apa ini kawan? Iya, ini adalah hewan ikan badut. Tepuk tangan. Iya, ini adalah ikan badut kawan. Jadi badut itu tidak hanya ada di taman, di tempat hiburan, tapi ternyata ikan juga ada yang namanya ikan badut. Lucu ya kawan-kawan, wadidaw. Selanjutnya, hewan yang kedua yang ada di laut adalah apa ini kawan-kawan? Iya, untuk yang baru tahu, ini namanya adalah kuda laut. Ya, ini adalah kuda laut kawan-kawan. Tuh ya, hanya saja kakinya ini berbentuk muter-muter ini kawan ya. Ya lucu sekali kawan. Selanjutnya, hewan apa ini kawan? Iya, tentu kita semua sudah tahu ya kawan. Ini adalah ikan lumba-lumba. Lucu banget ini ya. Dolphin atau lumba-lumba ini hewan yang sering kita jumpai di kebun binatang kawan. Bisa melompat di atas air kawan. Bisa masuk dalam lingkaran, bermain baling-baling. Hewan ini adalah hewan yang cerdas kawan. Wadidaw. Selanjutnya, ini apa kawan hewan ini? Iya, hewan ini adalah Patrick atau bintang laut. Bintang laut ini adalah binatang sahabatnya Spongebob. Iya ya, bintang laut ini kakinya ada 5 kawan. Coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ya, Patrick atau bintang laut ini mempunyai 5 kaki. Selanjutnya, hewan laut adalah kepiting. Iya, ini adalah tuan crab kalau di SpongeBob ya. Ini adalah kepiting kawan. Hati-hati ya, bila berjumpa dengan kepiting, jangan coba-coba kalian pegang sendiri. Karena capitnya ini sangat tajam kawan. Nanti kawan-kawan bisa nangis kalau dicapit oleh kepiting ini. Ngeri ya. Selanjutnya, hewan adalah gurita. Iya, ini adalah hewan gurita kawan-kawan. Hewan gurita ini mempunyai tentakel atau tangan-tangan lengket kawan. Jadi hati-hati ya, nanti kita bisa dihisap oleh tentakelnya.
ya. Selain mempunyai tentakel, gurita juga bisa mengeluarkan tinta sebagai bentuk pertahanan diri dari para pemangsa kawanan. Hebat ya gurita ini. Selanjutnya, apa ini kawan? Iya, ini adalah kura-kura. Imut sekali kura-kura ini ya kawan. Kura-kura ini termasuk binatang purba, yaitu hewan yang sudah ada jauh-jauh hari ya kawan. Bahkan beribu-ribu tahun yang lalu bisa bertahan di lautan. Wah, hebat sekali kura-kura ini ya. Selanjutnya, ini ada dua kawan. Ini namanya keong laut, atau kita sering juga lihat itu namanya umang-umang kawan, ya, yang sering ada di jualan anak-anak di SD-SD itu ya kawan. Jadi keong laut ini lucu-lucu ya kawan ya. Ini ada yang berbentuk seperti ini, ada yang seperti ini. Wah, pasti kalau kita main ini keren ya kawan ya. Selanjutnya, ini adalah kerang mutiara. Iya kawan, pintar sekali kawan. Kerang mutiara ini sangat mahal ya kawan. Tentu saja yang mahal adalah mutiaranya ya. Jadi di dalam kerang ini ada mutiara itu. Ada kerang 1, 2, 3 ya. Wih, pintar sekali ya kawan. Mutiara ini sangat mahal harganya. Jadi hanya orang tertentu yang bisa mampu memiliki kerang ini kawan. Selanjutnya hewannya adalah landak laut ya. Landak laut ini sangat tajam ya kawan dulinya. Jangan sampai kalian pegang. Duri ini fungsinya untuk melindungi dirinya juga dari para predator atau pemangsa. Wah, sudah selesai kawan kita kenalan hewan-hewan laut hari ini. Selanjutnya kita akan coba memasangkan kembali potongan-potongan puzzle ini di dalam papan ini. Ayo kawan, kita ikuti petualangan kita hari ini. Semangat, oi. Oke kawan-kawan, marilah kita susun puzzle-puzzle ini di dalam papan ini. Mari kita bantu. Yang pertama ada lumba-lumba. Di mana terletak lumba-lumba ini? Apa di sini? Wow, tidak cukup kawan. Di sini? Tidak cukup kawan. Di mana ya kira-kira lumba-lumba ini letaknya? Ada di mana ya? Oh iya, ternyata ada di atas sini kawan. Yeay. Selanjutnya kita ambil kepiting. Di mana kamu letak kepiting ini? Di sini? Tidak kawan. Di sini? Tidak juga kawan. Di mana kepitingnya? Terlantar terjadi bawah kawan-kawan ya. Kepiting, lumba-lumba sudah terpasang. Kita lanjutkan kawan. Selanjutnya kura-kura. Ayo kita pasang kawan. Di sini? Tidak kawan ternyata. Di sini? Tidak juga kawan. Di mana ya? Ayo, ada tahu di mana? Letaknya di atas kawan. Kura-kura sudah terpasang kawan. Yeay. Selanjutnya kita ambil landak laut. Di mana kan letak landak laut ini? Di sini? Oh ternyata tidak kawan. Di sini? Tidak juga kawan. Di mana ya landak laut ini? Landak laut ada di? Iya, letaknya adalah di pinggir sini kawan. Sudah terpasang ya kawan. Yeay. Selanjutnya ikan badut atau ikan Nemo ya kawan-kawan. Di mana kan letak ininya? Tempatnya di sini?
Bukan di sini. Bukan kawan, ternyata ada di atas sini kawan-kawan. Hore. Ikan badut sudah terpasang. Selanjutnya keong ya. Ini ada dua keongnya. Di mana saja letaknya? Di sini? Tidak. Di sini. Oh iya kawan. Keong yang pertama sudah terpasang. Keong yang kedua kita coba cari tempatnya. Di sini? Wah, terlalu lebar. Di sini? Terlalu lebar kawan. Coba kalau di sini. Wah, ternyata letaknya di sini kawan. Terima kasih kawan. Selanjutnya, gurita. Kita letakkan di mana gurita ini kawan ya? Di sini? Tidak cukup kawan. Ternyata ada di sini kawan tempatnya. Ya, tinggal tiga lagi kawan. Semangat kawan. Selanjutnya, kuda laut. Di manakah kuda laut ini letaknya? Di sini? Terlalu kecil kawan. Ternyata letaknya di sini di pinggir kawan. Iya, tinggal dua lagi kawan. Selanjutnya, Patrick atau bintang laut. Di manakah letaknya? Di sini apa di sini? Di sini? Tidak. Ternyata jawabnya di sini kawan. Dan yang terakhir, kerang. Tentu saja letaknya di sini kawan. Yeay, selamat untuk kalian yang hari ini sudah berhasil bersama-sama NL Kids Official menyusun balok-balok puzzle ini ya kawan. Jangan lupa kawan terus belajar memasang puzzle ini sampai bisa. Sekian video hari ini, yaitu mengenal puzzle hewan laut. Ada lumba-lumba, ada ikan badut, ada kura-kura, ada kuda laut, ada gurita, ada bintang laut, ada keong ini, dan ini adalah kerang, dan selanjutnya kepiting, dan yang terakhir adalah landak laut. Sekian, terus ikuti NL Kids Official. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum. Dadah.